Selamat siang. Nah, balik lagi di channel saya. Siang ini saya mau jalan-jalan ini. Tapi jalan-jalannya ini ketemu. Nah, ini dia harta karun. Jadi motor Inggris yang terpendam ini. Nah, ini jadi bannya udah rusak semua, terus wah kondisinya sangat menyayangkan sekali ini. Nah, ini dia Ariel. Jadi motor ini udah mangkrak lama. Saya diundang sama pemiliknya untuk mereview barang-barangnya. Jadi barang-barangnya ada sebagian yang dijual, ada sebagian yang tidak dijual. Jadi nanti semisal kalau ada yang minat, langsung aja hubungi pemiliknya atau bisa komen di bagian bawah. Nah, ini dia. Yang pertama ada Ariel. Nah, ini untuk kondisi tangkinya. Ini logonya Ariel. Nampaknya ini Ariel yang tahun muda, tahun 52. Nah, ini untuk tromol depannya, kondisi bannya udah kempes semuanya. Terus ke bagian mesinnya. Nah, ini mesinnya kondisinya. Jadi kondisinya sudah mangkrak lama ini. Nah, ini dia. Untuk karburatornya juga udah pakai Jepangan. Untuk tangki olinya, nah ini kondisinya. Jadi gearbox-nya sebetulnya motor ini komplit, tapi sama pemiliknya tidak pernah dipakai dan dianggurin aja. Jadi untuk Ariel-nya semuanya masih original. Nah, di sini ada nomornya. Nomor frame-nya juga ada. Terus ke bagian knalpotnya, nah ini, jadi kondisi knalpotnya sampai lepas, nah ini dia. Untuk bagian belakangnya, shockbreaker-nya blunyer, nah ini kondisinya seperti ini. Terus untuk tromol-tromolnya, masih tromol bawaan semuanya, komplit. Untuk spakbornya, nah ini dia kondisinya. Mungkin spakbornya ini repro karena di sini ada las-lasan. Nah, ini untuk tromol sebelah kiri. Jadi sebetulnya motor ini sangat layak untuk dipakai jalan. Cuman karena udah lama nganggur, jadi ya begini kondisinya. Nah, di sampingnya juga ada kayak ATV kecil. Nah, ini. Terus di sebelah sini juga ada beberapa mesin. Jadi pertama mesin Matic, terus mesin Toyoko TM001A. Jadi untuk teman-teman yang minat bisa langsung cek sendiri ke lokasi. Nah, berikutnya geser ke bagian yang lain. Nah, ini teman-teman ya, kalau mau beli ini juga ada. Nah, seperti ini. Jadi kondisinya udah berkarat semua. Tapi kalau ada yang membutuhkan, ya boleh langsung lah ke sini. Jadi bisa pilih-pilih sendiri. Nah, berikutnya geser ke bagian belakang. Jadi kondisi motornya seperti ini. Jadi hanya frame-nya masih bawaan semuanya. Nah, ini ada penengnya semua komplit. Terus ini mesinnya. Jadi mesinnya sangat kecil sekali ini. Nah, seperti ini. Ini dijual. Nah, ini. Untuk mesinnya, ini mesin sebelahnya. Nah, ini dia. Untuk frame-nya juga masih kokoh. Nah, motor ini dijual juga. Jadi yang minat langsung komen-komen di bagian deskripsi. Saya akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, saya masuk ke bagian penyimpanan dalam. Kalau ini ada dua mesin. Jadi mesin yang pertama, ini dia penampakannya.
Jadi ini tampaknya seperti mesin penggerak atau mesin mobil ini. Nah, ini karbunya, ini kondisinya semuanya. Mungkin kalau teman-teman yang paham sama mesin seperti ini bisa langsung ke sini, karena ini dijual per unit, tidak ikut borongan. Ini juga ada mesin. Nah, ini dia. Jadi ada mesin. Nah, ini mesinnya. Di mesinnya, bentar, mereknya ini dia. Vanguard. Nah, ini mereknya ini. Jadi mesinnya bentukannya V seperti Harley. Cuman untuk kondisinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini. Nah, ini. Jadi nampaknya ini kelengkap lengkap semuanya. Tinggal dibersih-bersihkan atau diservis ringan, mungkin bisa hidup ini. Nah, ini untuk karburatornya juga ada, semuanya ada. Jadi untuk teman-teman yang minat langsung aja ke sini. Nah, ini juga dijual ini. Motor Jepangan Honda. Jadi sepertinya ini motor Supra. Jadi kondisinya hanya frame sama mesin aja. Terus bagian dalam ini yang mau ban-ban, cari ban. Nah, ini. Jadi bisa milih-milih sendiri. Berikutnya geser ke bagian sebelahnya. Nah, ini ada motor-motor juga. Jadi motor yang tidak pernah dipakai. Jadi cuman dianggurin aja. Kalau ini ada Suzuki, sepertinya Suzuki Thunder ini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Terus di sebelahnya ini ada Honda. Jadi kondisinya seperti ini semuanya. Nanti kalau untuk tanya apa namanya kelengkapan, bisa langsung komen di bagian deskripsi. Nah, berikutnya, nah di sini ada L2. Jadi kondisinya lama mangkrak. Nah, ini. Jadi tampak depan seperti ini. Lampunya tidak ada. Terus kalau kaki-kaki komplit. Kalau bagian speedometer, nah ini dia kondisinya. Jadi tangki semuanya masih komplit. Jadi mungkin kalau untuk diperbaiki tidak terlalu banyak, karena semuanya udah komplit ini. Nah, untuk teman-teman yang minat L2 nya langsung komen di bagian deskripsi. Nah, ini. Nah, berikutnya di sini ada Yamaha. Jadi Yamaha U5. Nah, ini warna biru. Di kondisinya lama mangkrak ini. Nah, ini. Jadi speedonya ada, semuanya ada, totok totok depan ada. Jadi tinggal merapikan semuanya. Jadi tinggal memperbaiki yang kropos-kropos. Terus sampingnya ini ada juga Honda. Jadi karena kondisinya terlalu mepet-mepet semuanya, saya tidak bisa untuk ambil. Nah, ini Honda juga. Jadi untuk mesinnya juga masih ada semuanya. Tapi kondisinya seperti ini. Jadi teman-teman, semisal kalau ada yang minat semuanya, bisa beli borongan atau pemiliknya. Terus di sebelahnya ini ada Honda juga. Jadi Honda 2 tak. Sepertinya ini Honda NSR. Nah, ini dia Honda NSR 2 tak. Jadi kondisinya seperti ini.
Kalau ini frame-nya sespan ini. Tapi nggak tahu ini jenis sespannya untuk diperuntukkan untuk motor apa. Nah, berikutnya ini dua, ini juga ada motor Suzuki. Nah, ini kondisinya seperti ini Suzuki-nya. Di teman-teman bisa langsung ke sini aja kalau minat. Nah, ini. Nah, berikutnya geser ke, nah, ini ada BSA. Ternyata di sini juga ada motor Inggris lagi. Kalau di depan tadi ada Ariel, kalau di bagian belakang ini ada BSA. Nah, BSA-nya semuanya sebetulnya ada shockbreaker, frame ada, tapi untuk roda-roda kaki-kaki tidak ada. Nah, ini kondisi mesinnya seperti ini. Jadi lama sekali tidak terpakai ini, sampai berkarat semuanya. Terus untuk frame-nya, shockbreaker, arm-nya, jadi semuanya lama mangkrak motornya. Nah, ini dia. Terus di sini juga ada motor Jepangan semuanya. Nah, di bagian belakang, bagian sepeda ontel. Sepeda ontel, terus motor Jepangan. Motor Jepangan lagi. Di motor Jepangan semuanya sama sepeda ontel aja. Nah, untuk teman-teman yang minat dengan semuanya ini, jadi mulai dari depan terus tengah terus semua motor yang ada di sini, kata pemiliknya dijual borongan. Jadi yang mau memborong, yang mau beli satuan, langsung aja ke sini. Semuanya masih bisa dinego lagi. Nah, ini penampakannya. Jadi motor-motornya kondisinya seperti ini. Tinggal langsung survei aja ke lokasi. Kalau ini BSA-nya semuanya ada. Jadi ada motor Jepangan, ada BSA, ada mesin-mesin juga. Baik, kalau gitu terima kasih.